Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Firman Nurdiansah. Saat ini saya sedang berada di daerah Cihelang Sabagi ya. Jadi masih di daerah Sumedang di jalur proyek tol Cisumdawu Cileunyi Sumedang Dawan. Ya, tempatnya saya ini di seksi 2 ya, fase 2 di daerah Cihelang Sabagi ya kawan. Sejauh mana perkembangan proyek tol di daerah sini? Kita tonton saja videonya. Tapi saya ingatkan pada teman-teman, videonya tidak ada manfaatnya, hanya akan membuang kuota Anda dan hanya menggunakan wifi tetangga, resiko ditanggung sendiri. Oke, kita tonton saja. Let's go. Nah, saya ini di daerah Cihelang ya kawan, Sabagi. Nah, kesana ke Cihelang Sabagi, nanti kalau tembus nanti ke bawah itu ke Cadas Pangeran lagi ya jalannya. Tapi itu turunannya terjal kawan. Jadi di belakang bukit ini itu Cadas Pangeran ya kawan, di bawahnya itu dari situ. Nah, ini jalan jembatan ke yang Cihelang ke Sabagi ini nih jembatannya. Dan terus itu mengarah ke terowongan Pembah proyek tol Cisumdawu. Dan yang mengarah ke sini ke arah Nantung. Di atas tuh itu Nantung nggak salah tuh. Saya jadi tahu ya tempat nak dari sana itu Nantung di atas itu. Wah kawan, kalau yang suka belusukan ke situ ya, ke daerah Nantung itu bisa terlihat kota Sumedang langsung komplit kawan. Saya sebenarnya pengen ke daerah situ sih, belusukan ke daerah Nantung itu waktu pertama saya nyasar ya ke daerah pada itu tuh daerah Nantung. Dulu belum ada disposal tanah, masih bisa kelihatan kota Sumedangnya, cuma emang nggak divideokan saja udah ada siang. Cuma kalau emang kawan-kawan yang suka traveling atau suka naik gunung atau ya sekedar melihat pemandangan di daerah Nantung itu, pemandangan kota Sumedang komplit langsung terlihat kalau cuacanya cerah kawan. Daerah Nantung itu cuma sekarang sedang ada disposal pengurukan tanah yang dari bawah, proyek tol dari bawah itu diangkat ke atas ke daerah Nantung itu. Cuma emang pemandangannya bagus kawan dari situ. Saya juga tadi sudah lewat sana mau update di daerah Nantung itu. Cuma memang banyak pekerja dan banyak truk dump truck-nya. Bahwa pemandangannya itu sangat bagus lah kota Sumedang dari atas, bahkan yang exit tol Sumedang Kota bisa terlihat komplit langsung dari sana. Cuma hanya kal saja sedang banyak pekerja proyek tolnya dari sana. Di atas Nantung itu kan ada perkampungan Nantung, bisa terlihat langsung kota Sumedang komplit kawan. Kalau lihat sunset bisa lah dari sana, sunrise yang pertama yang muncul pagi-pagi kalau niat gitu ya. Kalau pengen camping sebenarnya bagus di sana tuh, bisa langsung terlihat kota Sumedang asli. Nah, coba kawan, kalau misalnya teman-teman orang Sumedang ke daerah Nantung ini nih, bukit ini di depan saya itu, bisa langsung terlihat kota Sumedang komplit. Bisa kelihatan exit tol kota Sumedang, bahkan kota Sumedangnya sendiri bisa terlihat. Kan hanya kal saya juga mau update di sana, cuma banyak pegawai dan banyak pengurukan tanah dan truknya. Ya mudah-mudahan nantilah bulan depan atau next belusukan selanjutnya saya akan update dari sana. Sebenarnya waktu kemarin saya masih di Sabagi, sekarang sudah sana bisa langsung ke bawah, cuma
emang enak musim penghujan dan tanah agak lembek ya, basah. Untuk daerah masuk ke daerah tersebut susah kawan. Jadi ya wayah nawa ini daerah Cihurang Labi lah. Di sini nih. Ini nih. Proyeknya nih. Ini udah nyambung nih jembatan ini. Jembatan yang di Cihurang ini sudah beres, jembatan yang mau ke Nangtung sudah beres, jembatan bawahnya juga udah mau dicor. Yang di daerah bawah Nangtung ya deh, Sinamulia ya, itu sudah mulai rata kawan. Ya masih banyak disposal, makanya banyak dump truck yang diangkat ke bawah ke atas gitu tanahnya. Bahkan daerah Nangtung itu di sekelilingnya nih udah ditimbun tanah ya Nangtungnya, cuma emang ada lapang pemandangannya itu langsung ke kota Sumedang. Kalau niat itu tempat ya, kalau di Bandung itu kayak di Cantil, kayak di Kia Payung nah. Gitu kawan, cuma ini kelihatan langsung kota Sumedang. Kalau teman-teman yang bisa memviralkan ya dari situ, wah bagus lah kawannya. Udahlah kawan, saya banyak ngebacot saja. Tunuhun pada teman-teman yang sudah menonton belusukan saya dan mendengarkan bacotan saya saat ini. Untuk daerah Cihurang, proyek tol Cisumdawu, Cileunyi, Sumedang, Dawan. Atunuhun, kita tonton video dari atas sebentar ya. Atunuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.